Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel Mahisaulan Tutorial. Di kesempatan kali ini ada seri pesan handphone, yaitu Samsung A53. Untuk beliau, sebelum datang ke konter saya, sempat konsultasi untuk kerusakan handphone ini. Bilangnya dari cerita pelanggan, ini di bagian kerusakan, yaitu kartu SIM card salah satu tidak kebaca, teman-teman. Jadi hanya kebaca satu SIM saja dan handphonenya sudah pernah dibongkar sebelumnya. Saya coba untuk nyalakan handphonenya dulu untuk memastikan bentuk dari kerusakannya, yaitu bilangnya dari salah satu kartu SIM cardnya tidak bisa kebaca atau sinyalnya tidak ada, teman-teman. Oke. Setelah handphone menyala, kita coba untuk pengecekan dulu di bagian mana untuk kerusakannya, teman-teman. Oke, sudah saya masukin untuk menggunakan dua kartu SIM card, tapi untuk sinyalnya hanya keluar satu. Kita coba untuk manajemen kartu SIM cardnya, apakah dual SIM ini kebaca atau tidak. Untuk SIM 1 tidak ada kartu SIM ya, teman-teman. Dan untuk SIM yang kedua itu kebaca, ada di kartu SIM card 3. Sedangkan untuk kartu yang saya pakai itu adalah dua kartu SIM, yang satunya itu smartfriend, teman-teman. Oke, yang satu smartfriend dan yang satunya itu 3. Saya coba untuk balik. Untuk SIM kartu 3 saya taruh ke SIM slot 1, dan untuk slot yang kedua itu menggunakan smartfriend. Untuk smartfriend SIM 2 masih kebaca, sedangkan untuk SIM 1 sama sekali tidak kebaca, alias tidak ada kartu SIM card-nya. Padahal saya menggunakan dual kartu SIM ya, teman-teman. Jadi yang kebaca hanya SIM 2 saja, sedangkan untuk slot kartu SIM 1 itu tidak kebaca. Jadi untuk kerusakannya sudah diketahui, yaitu di slot kartu SIM card yang pertama atau slot kartu SIM 1 tidak bisa untuk kita masukin kartu SIM atau tidak kebaca untuk SIM card-nya. Oke, kita lanjut untuk pembongkaran. Kita lepas dulu untuk menyimpan di bagian kamera belakang dan kamera depan, tujuannya agar tidak kotor ataupun tidak bikin buram untuk kameranya. Oke. Untuk di bagian ini saya melihat ada kecurigaan, yaitu di bagian soket konektor motherboard atau soket konektor yang ada di bagian mesin, teman-teman. Di bagian ini ada beberapa soket atau pin kaki soket yang terlihat seperti bekas kemasukan air atau masih ada bekas sisa korosi, dan juga sudah pernah diperbaiki atau mungkin sudah pernah diangkat dan dipasang kembali, atau mungkin bahkan sudah pernah diganti, teman-teman. Di sini saya ada curiga, yaitu di bagian khususnya semua pin kaki konektor ini kelihatan kalau sepertinya ada sebagian pin kaki konektor mesin yang tidak nempel, teman-teman. Terlihat jelas kalau bentuknya sudah pernah diganti ya, teman-teman, atau sudah pernah diperbaiki. Jadi untuk kalau kita melihat dari kasat mata itu mungkin kurang begitu jelas kalau kita tidak menggunakan Microsoft, teman-teman, untuk memperbesar di bagian bentuk dari spare part atau bentuk dari kerusakannya, atau mungkin melihat bentuk dari semua pin kaki konektornya. Jadi untuk di bagian sebelah sisi kanan dan kiri itu semua pin kaki, ada beberapa pin yang tidak nempel sama mesin ya, teman-teman, atau mungkin bisa dibilang untuk proses pemasangan atau mungkin bahkan proses penggantiannya belum begitu sempurna. Jadi ada sebagian pin kaki konektor yang ada di mesin tidak nempel, atau bisa dibilang beberapa pin kaki tidak nempel semua untuk pin kaki konektor ke bagian mesin, teman-teman. Jadi kita harus pengecekan lebih detail penyebab dari kerusakan SIM kartu yang tidak kebaca salah satu atau mungkin tidak kebaca keduanya ya, teman-teman. Jadi sebelum kita
analisa di bagian slot kartu SIM atau mungkin di bagian papan chargernya, itu kan jadi satu sama slot kartu SIM cardnya teman-teman. Kalian bisa cek di situ dulu, atau setelah kita bongkar mesin terdapat ada kerusakan seperti ini atau mungkin bahkan spare part yang bisa dicurigai ada bentuk-bentuk dari sisa korosi atau mungkin bahkan sudah pernah diperbaiki sebelumnya, karena kita harus mengecek di bagian skema dulu teman-teman. Area jalur pada kartu SIM cardnya itu mengarah ke jalur mana saja, jadi kita harus mengecekkan dulu untuk di bagian skema khusus jalur SIM card. Kalau belum bisa membaca skema, kalian bisa pengecekan bentuk dari spare partnya dulu, baru kita analisa di bagian spare part berikutnya yang bersangkutan dengan jalur SIM cardnya. Setelah saya coba untuk bersihkan dari sisa-sisa korosi atau sisa hangus di bagian setiap pin kaki konektornya, sudah kita bersihkan, dan kita lanjut untuk proses solder ulang, karena untuk beberapa pin kaki konektor itu sebagian tidak nempel sempurna atau beberapa pin kaki konektornya tidak nempel ke mesin ya teman-teman. Jadi kita coba untuk solder ulang satu persatu untuk menghubungkan pin kaki konektor bisa terhubung ke bagian mesin. Usahakan jangan menambahkan timah kalau tidak dibutuhkan teman-teman. Cukup kita bisa menyolder ulang satu persatu seperti ini dengan ujung mata solder yang sedikit agak lancip, atau bahkan kalian bisa menggunakan mata solder yang baru yang benar-benar ujungnya itu lancip dan mudah untuk digunakan. Tujuannya agar tidak merusak di bagian konektornya teman-teman, dan juga tidak merusak di bagian PCB atau di bagian mesinnya. Karena kalau tidak hati-hati untuk satu persatu kita solder seperti ini, kalau timah itu menyatu ke bagian yang ada di kaki sebelahnya, itu bisa menyebabkan konsleting atau short teman-teman. Jadi hati-hati untuk memberikan metode seperti ini atau menggunakan metode seperti ini, yaitu menyolder ulang satu persatu di semua pin kaki konektor motherboardnya. Untuk di sebelah kanan sudah kita solder ulang, di sebaliknya gini di bagian sisi kiri, atau intinya kiri dan kanan kita harus solder ulang satu persatu ya teman-teman dengan hati-hati, karena berdekatan dengan komponen atau sangat mepet sekali dengan komponen, apabila tidak hati-hati bisa menyebabkan komponen lepas atau mungkin bahkan bisa menyebabkan komponen ikut rusak saat kita menyolder satu persatu di bagian semua pin kaki konektor yang ada di PCB. Jadi saran saya, kita solder ulang satu persatu dengan hati-hati dan teliti. Usahakan jangan sampai ketebalan timah, atau jangan sampai memberikan timah baru ke bagian kaki konektornya. Apabila kebanyakan timah itu bisa menyebabkan jalur short atau terhubung dari satu kaki ke satu yang lain. Jadi usahakan jangan sampai berdempetan atau ketebalan timah teman-teman. Cukup kita solder satu persatu seperti ini agar tujuannya menempelkan atau menghubungkan kaki konektor ke bagian PCB mesinnya. Oke, jika masih belum maksimal, kita bisa menyolder ulang kembali, atau mungkin kalian bisa menggunakan metode seperti saya seperti ini, yaitu untuk kita blower dari atas seperti ini. Tujuannya agar semua pin kaki konektor bisa menempel keseluruhan ke bagian mesin. Kita gunakan untuk flux secukupnya saja, dan untuk panas pada blower kita bisa menggunakan panas di angka 300. Untuk jaraknya jangan terlalu dekat ya teman-teman, tujuannya agar tidak meleleh. Sambil kita tekan secara halus seperti ini, tujuannya untuk mempresisikan agar kaki konektor bisa nempel ke seluruh bagian mesin. Jika sudah selesai, kita bersihkan menggunakan thinner untuk menghilangkan sisa fluknya, dan lalu kita pengecekan ulang. Apakah setelah kita menggunakan metode seperti menyolder satu persatu di semua pin kaki konektornya sambil kita memblowernya untuk memaksimalkan pemasangan, dan selanjutnya setelah kita selesai pengerjaan dengan metode seperti tadi,
sebelum kita menggantinya ya teman-teman. Ini adalah metode sebelum mengganti konektor yang baru. Kalau mungkin jika membuang waktu untuk alternatif seperti ini, untuk langkah awal yang saya pakai, jika kalian takut untuk gagal, kalian bisa langsung untuk proses penggantian soket yang baru. Itu jauh lebih bagus teman-teman. Karena saya hanya ini untuk step awal saja. Apabila sukses ya syukur alhamdulillah, ini hanya step awal sebelum saya proses penggantian. Kalau mungkin untuk step awal yang saya kerjakan ini masih gagal, ya kita coba untuk mengganti soket konektor motherboard yang baru teman-teman. Oke, setelah kita nyalakan, kita coba untuk pengecekan apakah kartu SIM cardnya sudah bisa kebaca untuk dual SIM atau masih saja satu SIM atau di bagian slot yang kedua yang bisa kebaca SIM cardnya. Oke, handphone sudah menyala, kita coba untuk membuka menu. Perhatikan di bagian notifikasi pada sinyal. Untuk SIM 1 masih bulat dan alhamdulillah selang beberapa detik sudah keluar. Dan untuk notifikasi kedua SIM-nya sudah kebaca ya teman-teman. Jadi untuk kedua SIM card sudah on semua. Sengaja saya alihkan untuk kuota data atau data internetnya, saya pindahkan ke SIM 1. Alhamdulillah sudah kebaca 4G plus untuk di bagian kartu slot SIM satunya. Jadi alhamdulillah sudah sukses. Hanya pengerjaan seperti itu saja teman-teman. Jangan diotak-atik lainnya kalau belum paham betul. Kalau bisa baca skema dulu untuk mengetahui di setiap jalurnya. Karena untuk jalur pada soket konektor motherboard atau soket konektor di mesin itu sangat banyak untuk fungsinya, seperti sidik jari, kartu SIM card, fungsi dari audio dan speaker atau mungkin mikrofon dan pengisian daya baterai juga. Alhamdulillah untuk fingerprint masih support dan juga untuk kedua SIM sudah sukses, dan untuk pengisian daya cepat juga masih support. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.